Halo Sobat Bola. Berikut jadwal bola malam ini mulai tanggal 22 Oktober 2024. Jadwal Liga Champions malam ini di tanggal 22 Oktober. AS Monaco lawan Red Star ditayangkan Band 1 jam 11.45 malam. AC Milan lawan Club Brugge ditayangkan SCTV jam 11.45 malam. Di hari Rabu tanggal 23 Oktober, Arsenal lawan Shakhtar Donetsk ditayangkan Band 1 jam 2 pagi. Juventus lawan Stuttgart ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Masih di hari Rabu, pertandingan Sturmgras lawan Sporting ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Aston Villa lawan Bologna ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. PSG lawan PSP ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Girona lawan Bratislava ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Masih di hari Rabu, pertandingan Real Madrid lawan Dortmund ditayangkan SCTV jam 2 pagi. Masih di hari Rabu 23 Oktober, Atalanta lawan Celtic ditayangkan SCTV jam 11.45 malam. Brest lawan Leverkusen ditayangkan Band 1 jam 11.45 malam. Kemudian di hari Kamis 24 Oktober, RB Salzburg lawan Dinamo Zagreb ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Young Boys lawan Inter Milan ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Masih di hari Kamis, pertandingan Manchester City lawan Sparta Praha ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Atletico Madrid lawan Lille ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Benfica lawan Feyenoord ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Barcelona lawan Bayern Munchen ditayangkan Band 3 jam 2 pagi. Dan pertandingan RB Leipzig lawan Liverpool ditayangkan SCTV di hari Kamis 24 Oktober jam 2 pagi. Berikut ini klasemen terbaru Liga Champions Eropa matchday ketiga. Jadwal Liga Eropa matchday ketiga di hari Rabu 23 Oktober, Galatasaray lawan Elfsborg ditayangkan Band 1 jam setengah 10 malam. Braga lawan Bodo Glimt ditayangkan Band 3 jam setengah 10 malam. Di hari Kamis tanggal 24 Oktober, Roma lawan Dinamo Kiev ditayangkan SCTV jam 11.45 malam. Frankfurt lawan Rigas ditayangkan Band Connect jam 11.45 malam. Masih di hari Kamis, pertandingan Mitilen lawan Saint-Gilloise ditayangkan Band Connect jam 11.45 malam. Ferencváros lawan Nice OGC ditayangkan Band Connect jam 11.45 malam. Tel Aviv lawan Real Sociedad ditayangkan Band Connect jam 11.45 malam. PAOK lawan Victoria Plzen ditayangkan Band Connect jam 11.45 malam. Masih di hari Kamis, pertandingan Karabag lawan Ajax ditayangkan Band Connect jam 11.45 malam. Kemudian di hari Jumat 25 Oktober, Bilbao lawan Slavia Praha ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Porto lawan Hoffenheim ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Twente lawan Lazio ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Masih di hari Jumat, pertandingan Olympique Lyon lawan Besiktas ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Malmo lawan Olympiakos ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Tottenham lawan AZ Alkmaar ditayangkan SCTV jam 2 pagi. Anderlecht lawan Ludogorets ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Masih di hari Jumat, pertandingan Rangers lawan FCSB ditayangkan Band Connect jam 2 pagi. Fenerbahce lawan MU ditayangkan Band 3 jam 2 pagi. Ini dia klasemen Liga Eropa matchday ketiga terbaru.
Jadwal Liga Champion Asia 2 matchday ketiga dari grup F di hari Kamis 24 Oktober. Port FC lawan Sejiang ditayangkan Vision Plus jam 7 malam. Persib Bandung lawan Lion City ditayangkan RCTI jam 7 malam. Di klasemen grup F, Persib Bandung ada di peringkat keempat dengan poin 0. Sementara pertandingan Port FC lawan Lion City di matchday kedua ditunda karena stadion Port FC banjir. Jadwal Liga 1 pekan ke-9 di hari Rabu 23 Oktober, Madura United lawan PSIS Semarang ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persebaya Surabaya lawan PSM Makassar ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Di hari Jumat tanggal 25 Oktober, Semen Padang lawan Dewa United ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Borneo FC lawan PSB Biak ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Di hari Sabtu tanggal 26 Oktober, Malut United lawan Barito Putra ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Arema FC lawan Persija ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Di hari Minggu tanggal 27 Oktober, PSS Sleman lawan Persita ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Bali United lawan Persis Solo ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Dan Persik Kediri lawan Persib Bandung ditayangkan Indosiar di hari Senin 28 Oktober jam 7 malam. Berikut ini klasemen terbaru Liga 1 Indonesia sampai pekan ini. Bali United dan Persebaya Surabaya menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 17 poin. Jadwal pertandingan tambahan di pekan ini. Guangzhou lawan JDT ditayangkan Vision Plus di hari Selasa 22 Oktober jam 5 sore. Estegla lawan Al Nassr ditayangkan iNews TV di hari Selasa 22 Oktober jam 11 malam. Sheffield Wednesday lawan Swansea City ditayangkan video di hari Rabu 23 Oktober jam 1:45 pagi. Kemudian Timnas Indonesia U17 lawan Kuwait ditayangkan RCTI di hari Rabu 23 Oktober jam 9:30 malam. Panathinaikos lawan Chelsea ditayangkan BN3 di hari Kamis 24 Oktober jam 11:45 malam. Real Betis lawan Copenhagen ditayangkan BN Connect di hari Jumat 25 Oktober jam 1:45 pagi.